warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warnudin S.Pd. selaku Kepala Madrasah Aliyah Amalul Muslimin Sokan. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi terkait pelaksanaan pemilihan gubernur 2018 untuk membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Menolak politik uang dan politisasi SARA dalam memilih gubernur 2018, baik yang dilakukan oleh paslon maupun tim sukses. Menolak tempat ibadah digunakan sebagai tempat kampanye politik, menyampaikan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoax atau berita bohong, mendukung upaya Polri terhadap penindakan para pelaku penyebar hoax atau berita bohong, baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian himbauan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.